Sasana cacana. Wes wes tak kono. Tadi mengatakan kalau dia sepertinya mendengar seperti halusinasi. Jadi dia berasal dari Tuban, seorang laki-laki berasal dari Tuban, Jawa Timur. Berusia sesuai pengakuannya tadi sekitar 40 tahun. Jadi dia melakukan itu tujuannya katanya mendengar suara-suara. Tapi nanti perkembangan lebih lanjut nanti kita akan informasikan lagi. Dari keterangan awal seperti itu. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.